salam sejahtera. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya maka kita dapat bersama-sama untuk meraihkan majlis persaraan Puan Farida binti Amir ataupun dikenali sebagai Bunda Farida pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Saya Nurul Atira binti Muhammad Rosdi selaku wakil pelajar SMK Zuar 1 ingin merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada insan yang diraihkan pada hari ini iaitu Bunda Farida atas ilmu yang telah diberikan selama ini. Sesungguhnya segala ilmu yang dicurahkan amat bermakna buat kami. Kami hanya mampu titipkan doa kepada Bonda sebagai ganti di atas segala pengorbanan dan curahan ilmu yang telah diberikan oleh Bonda. Kami berharap semoga Allah SWT merahmati setiap apa yang dilakukan oleh Bonda selepas ini. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan yang pastinya setiap perpisahan pasti amat menyedihkan. Apabila mengenang kembali kenangan bersama kita, Pastinya ia akan menjadi detik kenangan yang paling manis dan tidak dapat dilupakan. Pada kami, Bonda Farida bukan hanya seorang ibu, tetapi Bonda merupakan ibu kami di SMK Zuar 1 masa maju. Seorang yang lembut, tenang namun tetap tegas dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Itulah betul-betul kata yang dapat saya jelaskan mengenai Bonda Farida. Benar kata pepatah Melayu, yang patah akan tumbuh, yang hilang akan berganti. Namun yang hilang akan tetap kekal abadi. Begitu juga dengan besarnya Bonda Farida pada hari ini, maka tiada lagi bayangan Bonda selepas ini. Tetapi kenangan kita bersama akan tetap utuh diingatan kami. Bibir merah tergigit lada, lada dicampur di dalam laksa. Walau di mana Bonda berada, ingatlah kami anak didik tercinta. Salam kemaafan kami ulurkan, semoga kemesraan terus berpanjangan. Ilmu diberi harap halalkan, semoga perjuangan kami mendapat keberkatan. Akhir kata, saya mewakili pelajar-pelajar SMK Zuar 1 ingin memohon ampun dan maaf seandainya ada tingkah laku dan perbuatan kami yang telah menyinggung hati dan perasaan Bonda sama ada disedari maupun tidak disedari. Halalkan segala ilmu yang diberikan Bonda kepada kami. Terima kasih atas segala jasa dan bakti Bonda kepada kami. Terima kasih Bonda Farida yang kami sayangi dan cintai. Saya akhiri ucapan saya pada hari ini dengan serangkap pantun. Kalau menjemur papan, biar baik disusun tegak berdiri. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.